Putri Vlog. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share channel YouTube aku, biar aku tambah semangat lagi untuk bikin videonya. Terus jangan lupa untuk onin loncengnya ya, jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Nah, kali ini mungkin kalian udah tahu ya, judul dari videoku kali ini untuk review atau kasih real testimoni dari skincare yang namanya Scarlett. Mungkin kalian udah nggak asing lagi sama skincare ini, nggak tahu kenapa bisa sebelumnya itu, mungkin karena yang punya itu artis atau emang karena hasil dari skincare itu emang bagus. Tapi di sini aku pengen nyobain juga, pengen buktiin bagus enggaknya. Jadi repeat reward aku minta dikirimin dari Indo. Aku mau buktiin apa hasilnya itu emang bener-bener bagus. Sebenarnya di Singapura banyak sih skincare. Nah, jadi di sini aku pengen nyobain Scarlett, ribet-ribet dikirimin dari Indo. Nah, jadi kayak gini, aku belum buka juga. Jadi kemarin tuh datang terus aku belum punya waktu untuk buka. Jadi sekarang aku pengen buka. Jadi ayo kita unboxing bareng-bareng. Aja susahnya. Sebenarnya di Singapura itu banyak sih skincare, tapi karena untuk menyongsong Hari Kemerdekaan RI, jadi ayo kita cintai produk dalam negeri. Kelihatan. Aku kirain besar botolnya. Nah, jadi dua ini aku pesan, itu brightening shower scrub dan satunya lagi fragrance brightening body lotion. Jadi ini scrubnya, ini body lotion. Yap, jadi ini scrub sama hand bodynya. Kalau scrubnya ini buat mandi dan setelah itu pakai hand bodynya siang dan malam. Jadi ini mengandung glutathione dan vitamin E, nggak tahu gimana ngomongnya. Terus cara pemakaiannya, gunakan setiap hari, pagi dan malam secara merata di seluruh tubuh untuk hasil maksimal tubuh hingga meresap ke seluruh tubuh. Simpan pada suhu ruangan. Buka. Kita lihat teksturnya. Duh, satu-satu dong. Kita lihat teksturnya. Jadi dari baunya ini wangi banget. Teksturnya itu lembut banget. Dan baunya itu juga wangi. Oke. Jadi untuk scrubnya, mau lihat dulu. Aku kirain botolnya itu besar loh. Nah, itu mah kecil. Baunya wangi. Jadi kayak dalamnya tuh kayak ada butir-butirnya gitu ya. Jadi kayak gini. Kayak gel gitu. Baunya lebih wangi dari yang hand body loh. Jadi untuk aturan pakainya, basahi tubuh, terus usap sabun di seluruh bagian tubuh dan bilas dengan air. Mudah banget ya. Jadi ini mengandung glutathione dan vitamin E. Ini variannya itu pomegranate. Kalau yang ini romansa. Ini adalah real video aku di tanggal 7 Agustus 2019. Yap, jadi ini pemakaian Scarlett selama 2 minggu dari tanggal 7 sampai 21 Agustus, teman-teman. Ya, itu dia tadi video dari aku. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Terus aktifin notifikasinya. Stay tune di channel aku, Zazkia Fitri Vlog. Thanks udah temenin. Have a nice day buat kalian. Bye-bye.